Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada kesempatan hari ini saya berada di kontes ternak sapi yang berada di Pasar Hewan Marujaeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, yang diselenggarakan pada hari Minggu 15 Desember 2019. Ya guys, pada hari ini saya membawa dua pedetan ya guys, Marco sama Paijo. Saya bawa dengan kontes sapi ini. Untuk kontes sapi sendiri ini ada 4 kelas, yaitu pedetan, bakalan, sama calon indukan, sama indukan, dengan tema dengan meningkatkan populasi ternak menuju Kabupaten Nganjuk menjadi sentra sapi potong. Ya guys, langsung aja ke video. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys, biar channel ini makin berkembang. Terima kasih. First let me get on, get faded, get high off the love what I'm making. Go home with you, late night, I do anything to feel alright. Dan dimulai. Demikian, terima kasih kepada seluruh hadirin yang bisa memeriahkan acara pada hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi nanti bagi para pemenang sapinya bisa menjadi bibit yang unggul di Kabupaten Nganjuk untuk mendorong program bantuan sapi gaduh di Kabupaten Nganjuk. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 08 21 40 655 609. Dengan nama bapak siapa? Subakir. Subakir. Ya guys, ini ada semental dengan bobot 27. Ini untuk kaki belakang depan kokoh, bak kaminya lumayan pendek. Semental super ini guys. Untuk belakangnya kayak gini guys. Lagi sing kibarang lah. Kira lagi bobote. Gak timbang. Bobone gak timbang. Oh, sing kira lanang kira. Bobone bobone timbang 65. 65. Bobone. Sementara sing jero gak timbang. Ih, gak jero. Jauh nyerah bro. Uwe, apa sanggup? Hah? Sing jerum ini lah. Ya guys, yang jerum ini kali timbang perkiraan ini bobotnya ada 600 up perkiraan saya guys. Nah ini tadi bobotnya 65. Limousin crossing.
ini yang tadi juga limousin dukul, yang ini petanduk, yang ini tadi dukul. Ya guys, ini yang bobot 67. Tolak kaminya sendiri panjang. Aki depan belakang kokoh, bijak. Untuk belakangnya gini guys. Bapaknya dengan membawa ini juga indukan, ini indukan semental crossing. Untuk ambingnya sendiri cukup lumayan buat wedding. Nah, ini juga ini bapaknya tadi 600 up guys, karena tadi bapaknya lupa. Ini jisnya semental. Untuk belakangnya guys kayak gini guys. Untuk alat kelaminnya sendiri cukup lumayan pendek. Agak depan belakang kokoh, jejak. Ini juga pokoknya tadi 7 up, 7 kental up. Limousin tukul. Ini untuk kaminya sendiri panjang. Untuk belakangnya kayak gini guys. Ya guys, ini untuk depannya kayak gini kondisinya. Sekian video hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.